Aku aku akan bawakan manisannya. Cucumu sekarang akan bertunangan dengan putriku. Jangan kekanak-kanakan. Akui aku saja kalau sekarang kau ada di pihak yang kalah. Kau sudah kalah. Dan aku muak dengan semuanya. Aku benar-benar sudah muak dengan rencana busukmu itu, perempuan tua. Aku pasti akan membalas semua perbuatanmu ini Zoya. Coba kau lihat Zoya. Dia tidak sabar melihat nama Asad pada Hena di tangannya. <gifat> Dia bahkan berusaha mengeringkan henanya secepat mungkin. Biar ku bantu. Apa kau ingin makan sesuatu? Hah? Kau mau aku pesankan? Kau baik sekali, tuan kan? Zoya, apa henanya sudah kering? Uh, Kalau sudah, silahkan dilepas saja. Tidak apa-apa. <tuh> Ayo. Iya, Zoya. Warna henna itu akan menandakan apakah mertua dan calon menantunya cocok. <tuh> ya Allah, kalau aku lepaskan henna ini di depan semua orang, mereka akan lihat bekasnya, lalu mereka akan tanya kenapa aku tidak bereaksi saat dipakaikan. Selamat rahasia Ayen dan Umaira akhirnya bertunangan juga. Tapi <tuh> kenapa kau tidak menunggu sampai suamimu sidik itu datang? <tuh> Uh, sebenarnya, kami sudah menunda upacara pertunangannya terlalu lama. Itu sebabnya aku rasa aku tidak bisa menunggu lagi. Uh -uh. Sebenarnya, aku sudah bicara pada suamiku dan aku putuskan untuk menunda upacara ini, uh -uh. tapi suamiku bilang, "Laksanakan saja, tidak masalah." Oh iya, sebelum kau pulang, kau harus makan dulu. Eh, ya? Iya, baiklah. <laughs> Sekarang bagaimana perasaanmu? Melihat aku menang, sementara kau kalah telak. Kau tidak bisa menepati janjimu perempuan tua. Kalau kau ingin menang dalam permainan ini, harusnya kau tidak punya pikiran licik. Kau tidak akan bisa menandingi apapun yang kulakukan padamu. Aku sudah bilang kan? Aku pastikan Ayan dan Humaira bertunangan dalam waktu 10 hari. Dan aku berhasil. Lihat, Humairah, wajahnya kelihatan kalau dia sangat bahagia. Aku sangat menyukai Humaira. Aku sudah menganggapnya sebagai cucuku, kaulah yang tidak kusukai. Aku tahu caranya, bagaimana memberimu pelajaran, dan aku akan segera menyingkirkanmu dari sini. Rupanya, kau tidak mau menyerah kau tidak punya kekuatan. Rahasia. Apa kau lupa janjiku padamu? Aku selalu menepati semua janjiku. Dan Humaira akan menjadi orang yang akan mengusirmu dari rumah ini. Kau harus menunggu dua menit lagi. Hanya dua menit.